tekstur merek Prismatic tanpa dicampuri. Jadi kentelan. Kok iso ya lur ya? Prismatic tekstur paint. Bisa dibeli di toko cat terdekat, nah kayak gitu. Langsung disuntak. Orang campuran ya, Mas. Orang campuran lur. Apik men ya. Kok iso orang campuran. Hasilnya kayak begini. Keren lur, keren. Langsung bentuk tekstur ya lur. Kita lanjut dulur melihat pemberian tekstur pada box bersama ABS Production. Block and Mac. Oke, Block and Mac. Yang di finishing ini Block and Mac 15 in. Caranya kurang lebih seperti ini dulu. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kita mendekat kayak gini. Nah, jaraknya diperhatikan lho. Jaraknya sama kecepatan tangannya diperhatikan. Dari sang ahli box. Kalau ini kita kesempatan liputnya pas finishing ya, finishing. Lain kali kita kesini lagi saat motong, saat pemasangan. Ini yang belum disemprot. Ada dua box. Menerima pembuatan hardisk box speaker segala model siap, yang penting sabar antri, soalnya antrinya banyak dulu. 1 sudah selesai, tinggal belakang sama yang bawah. Nah, kayak gitu. Ketake gampang ya lur. Nah, nek nerokke ra iso. Ketake gampang ya tak ketoke lho ya. Nerok karo ane iso awake dhewe. Perlu belajar. Perlu belajar lho. Tekstur, asis tekstur pada box speaker dia. Ah, yang belakang sudah. Nah, ganti yang satu nih lur. Harus benar-benar konsentrasi. Pokoknya kalau ngecat, utamakan keselamatan, pakai masker, pakai pelindung. Oke, dulur.